Belajar masak bareng yuk. Ayo. Hai hai, aku bikin mie instan tom yum pakai susu nih. Pedes, gurih, seger. Mantep deh, yuk lihat cara bikinnya. Sebungkus mie instan yum yum. Satu butir telur. Daun bawang diiris-iris. Susu cair plain. Tom yum paste merek apa aja. Dan bon cabai. Pertama rebus mie-nya. Kalau aku sih biasa untuk mie kuah direbus setengah mateng, terus aku buang gitu airnya, baru nanti aku rebus lagi pakai air yang baru. Nah, ini aku nyiapin air yang baru, terus aku tuang semua bumbu mie-nya. Terus diaduk, tuangin susu 50 ml, 1 sendok makan tom yum paste, 3 cubit garam, dua cubit totole atau kaldu jamur, secubit merica. Kalian aduk rata. Kemudian tuangkan bon cabe sesuai selera ya. Nah, sekarang masukkan mie-nya. Ini tuh enak banget loh. Asam-asam segar pedes gitu. Dimakan pas hujan, mantep. Nah, ini udah jadi. Jangan lupa kasih telur rebus sama irisan daun bawang ya.